Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama kita berdua di YouTube channel Mutiara Bailu. Yeay, sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga kabar teman-temanku semua sehat ya. Guys, sekarang kita lagi on the way nih, kita mau ke Pattaya Beach. Sekarang kita mau nge-chill bareng sama mamaku juga. Kita ini guys, relax aja sih, mau menikmati suasana pantai gitu dengan deruan ombak sampai sore, sampai malam. Kayaknya bisa nenangin pikiran gitu kan, nge-refreshing pikirannya enggak sih, Cengku? Refreshing pikiran nih. Yes. Refreshing mind blowing. Gimana tuh bahasanya, guys? Mind blowing lagi. Jadi ya gitu guys, pokoknya ikutin terus vlog kita hari ini. Kita ke Pattaya nggak nginep, cuman sampai malam aja PP. Dan jaraknya itu sekitar 2 jam ya Cengku, dari Bangkok 2 jam pergi, 2 jam pulang. Jadi 4 jam. Dan di belakang ada mamaku, Madam. Wow, udah keren nih Madam. Enjoy Pattaya, udah siap guys mamaku untuk enjoy di Pattaya. Karena aku mau ngajak mamaku ke sebuah restoran di pinggir pantai yang suasananya itu sahdu. Kalau teman-teman nonton vlog aku yang waktu aku ke Pattaya, itu menjadi restoran andalan kita ya, Cengku, di Pattaya. Iya, dan mama ngiler-ngiler liatnya. Langganan. Oh, mama ngiler. Mama kan penonton setia aku di YouTube. Jadi kata mamaku dia ngiler guys. Jadi sekarang ya udah kita bawa langsung ya kan. Selama ini mama ngiler di nonton YouTube aku. Karena emang itu guys, tujuan aku nge-vlog itu biar keluarga aku tahu, kayak mamaku tahu aktivitas anaknya apa sih di luar negeri gitu kan. Kemana dia gitu. Karena kita kalau video call tuh kan nggak cukup ya. Jadinya dengan vlog ini kata mamaku sangat membantu banget. Mama senang banget ngelihat aktivitas anak-anak mama, katanya gitu guys, kata mamaku. Jadi kita tahu gitu anaknya masak apa hari ini, anaknya kemana hari ini. Awalnya aku semangat nge-YouTube tuh karena itu guys gitu. Terus akhirnya ternyata YouTube aku lumayan ya peminatnya, banyak yang nonton. Ah, ya udah alhamdulillah gitu guys. Kan Cengku? Ya sayangku. So teman-teman, ikutin terus kita, dikit lagi mau sampai kayaknya nih. Eh, lumayan sih, masih lumayan, tapi jalanan lancar guys. Mantap. Kan sayangku. Ya sayangku. Kenapa tiba-tiba iya sayangku gitu? Habis sayangku diem. Karena baru lagi lihat yang fokus di depan. Siap tuh. Lihat guys, pakai bantal leher biar relax. Biar relax. Nyetirnya, karena suami aku suka sih dia bantal leher. Sangat membantu katanya. Iya, sangat-sangat bantu. Kalau mau nyetir panjang gitu. Oh, mungkin udah kangen nyetir panjang lagi ya, guys. Kangen, tapi gak ada libur, saya baru habis libur. Iya, biasanya kita kalau long drive atau perjalanan panjang itu kita pasti nunggu akhir tahun, yang dimana Bailu punya cuti akhir tahun gitu. Yes, kemarin kan kita akhir tahun ke Chiang Mai, Chiang Rai. Akhir tahun ini nggak tahu deh. No one doubt. Masih menjadi misteri karena ini juga baru pertengahan tahun. Baru pulang dari India juga, sayangku. Iya, itulah otak istrimu cuman, oh kemana lagi? Cuman jalan-jalan. Gitu loh, ini aja udah jalan-jalan lagi, iya gak sih, biar hidup ini tuh enjoy, gak stres, mumpung masih muda, kaki masih kuat. Kita gunakan semua energi ini untuk melihat tempat-tempat yang bagus. Betul ya. Sekali, nanti kalau kaki udah masuk kuburan gak bisa jalan. Iya. Kaki masuk kubur gimana ya guys, emang suamiku itu kalau ngomong bocor mulutnya. Maksud baik lu kalau udah umuran gak bisa di jalan kan, pengen betul mau naik gunung tapi kakinya gak kuat, itu kaki udah masuk kuburan, gak bisa di jalan nantinya. Betul gitu. Betul, udah di muda jadi ya udah jalan dulu gitu. Yes, oke okay, gitu guys, mantap.
Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. Mana nih mixu lu gitu? Nih mixu. Guys, kita jajan mixu. Gak di mana-mana mixu ngantri guys, gak di Indonesia. Itu ada bahasa Indonya. Ini aku cinta kamu tadi ada. Teksnya. Guys, sudah mulai mendung guys. Awan udah mulai hitam. Ini pasti di depan hujan ini. Siap-siap aja kita dapat hujan. Oh my god. Udah mulai masuk musim hujan. Gelap banget ya sayangku. Iya, gelap banget, depan pasti hujan. Padahal ini terang tapi langit itu tuh gelap. Di depan ada hujan. Wow. Di pantai Jomtien Pattaya, madam. Sampai sini untung hujannya udah berhenti guys, karena di parkiran kita tadi banjir. Iya, di parkiran kita tadi tergenang. Kenapa? Oh, Cengku mau ke toilet. Oke, siap. Emang kita nggak ke toilet? Cengku mana mau ke toilet? Ya, ke toilet dulu biar enjoy. Mantap, ayo. Guys, ini kita mulai masuk ke tempat restorannya, kafenya, di cafe. Nyedam, selancar-selancar. Oh iya ya. Surfing, apa kita cobain? Oh, ini disewain tuh apa? Kayaknya pajangan doang deh. Pajangan? Atau disewain ya? Ya, ini kan bekas pakai Tera tuh. Iya, mungkin bisa dipakai di laut ini. Iya, bisa kayaknya. Nah, ini tempatnya guys, keren. Nah, ini sayangku. Ya. Mama aku udah video-video buat story guys. Ini guys, dia langsung gercep banget mereka nih staffnya. Kalau hujan langsung dia tuh dirapiin di sini, dikumpulin. Nanti dikeluarin lagi. Karena hujannya udah selesai. Itulah kalau hujannya ya, mereka pasti kerja ekstra. Wah. Baru mulai di iniin lagi ya. Jadi diselamatin sama dia Cengku tuh. Bangku-bangku ini. Di sini juga bisa sama santai dulu. Oke, pada beresin deh, Teh. Iya. Basah kan tuh. Pada beresin, basah. Mereka pasti sebel kalau hujan. Aduh, berat. Iya, tuh reservasi noh. Oh iya. Mana mau duduk sini? Tapi udah ada ini doang yang kosong. Iya, Cengku suka nggak? Cengku kan suka apa aja.
Tuh, lihat sini dulu. Atau kalau mau di meja itu bisa dudukan. Enggak. Kurang enak. Kurang estetik. Kurang estetik, ya Allah. Laki-laki ini tahu aja keestetikan. Di mana aja dulu, nggak apa-apa, nanti kita bisa pindah kan. Ini guys, lihat deh, pasirnya bersih banget, bagus banget ya Tiara ya. Gimana madam? Keren, keren, terharu liatnya, relax. Bagus banget, tapi sekarang masih agak panas, matahari mulai ada lagi nih. Kita lihat sunset. Tapi kita sekarang santui dulu, Dam. Iya, luas banget liat Tiara kesana, sayang. Bersih. Bersih, gak ada sampah, gitu kan. Mau mandi juga bisa di sini. Cuman kita belum ada, apa, gak bawa baju. Iya, orang mandi. Itu anjing, ya ampun. Iya, itu kan orang sampai kesana. Anjing juga mandi. Anjing itu santai aja dia. Panas. Panas. Yuk kita ngadem di situ. Duduk-duduk aja situ. Ini enggak panas kata Bailun. Ini enggak panas. Ya kan? Panas. Belum dapat kiriman ini. Belum dapat kiriman dari India, Tera. Iya. Yeah. Hujan kirim baru. Oh, hujan kiriman juga. Ayo di mana aja. Orang sibuk semua bersih-bersih kan? Iya. Karena hujan baru berhenti nih, Nak. Iya. Semua lagi sibuk ya. Iya. Kita juga apa duduk-duduk santai dulu dong. Minumannya parah. Gimana ngambilnya tuh? Banyak koleksi minuman. Ngambilnya gimana itu, Nak? Pakai ini, steger. Sampai tinggi-tinggi banget kan. Iya, minuman. Wow, minuman. Komplit. Kita lagi mengeksplor. Suasananya adem. Tapi lumayan panas. Kenapa? Ini kayaknya hotel, Tera. Hotel, iya. Enak ya hotelnya. Putih-putih gitu. Itu di balkonnya aja kipas. Mungkin itu. Nih, lihat Tera, daunnya yang. Daunnya kenapa? Ya kayak di bonding gitu, halus. Ya kan? Iya, benar sih. Ya kan? Tapi ini yang lurus di, banget. Lurus, bukan di smoothing ya, di munding gitu Tera. Ini daunnya rindang banget sih. Biasanya kalau rindang-rindang tempat apa nih, Dam? Ya biasanya sih kalau nggak salah, Madam, tempat bersarangnya ini gundurwo gitu. Yakin. Kalau menurut Tiara, apa? Temennya sih kayak si Kunti. Si Kunti, ya. Dulu Tiara kayak itu kan suka berayun-ayun gitu ya, Nak ya. Iya enggak? Karena dia itu kalau rindang kayak gitu gitu. Udah yuk. Nanti kita takut. Baik dulu lah ketakutan loh. Dia udah ngibrit. Tuh, menggigil kan? Menggigil di siang bolong. Kepanasan. Menggigil. Cayang. Jadi kata Baik tadi nggak video. Kata ibu banyak di sini. Itu kan mangga. Masa buah itu apa namanya tuh? Itu kan buah kolang kaling. Ya kan, itu kayak garden kali atau apa, enggak tahu saya. Itu yang kecilnya, ini yang gedenya Tiara. Ya ampun, itu sampai ke tanah, Nak. Iya, guys, lihat deh. Yuk kita lihat sampai ke tanah, ayo kita lihat. Ya ampun, ini udah matang kayak ini. Ini kayak kebun sendiri, Dem. Ini gede banget, Tiara. Kenapa gue di bawah ya? Aduh, nangka. Wow. Ih, gede banget, Tiara. Gemes. Ini udah matang, Bailu, nih. Udah kuning. Guys, ayo. Ini gimana guys? Buahnya benar-benar pekatu. Ayo angkut. Gede banget. Gede banget. Oh my god. Ya ampun, ini gede-gede gendut-gendut Tiara sini. Iya. Ini gendut banget Tiara, ya ampun. Hamil dia sayangku. 9 bulan. Ini kalau diangkat di sini Tiara udah matang ini. Guys, lihat ini. Benar-benar matang. Tuh, udah 4 yang matang. 4 matang. Itu gimana nih? Ini udah beda. Warna lihat ya, warna. Warna udah bela, bintiknya udah gede itu Tiara. Udah apa namanya itu, udah beda nih, bintikannya beda kan? Ini apa namanya, aku pencet, lihat ini. Aku pencet. Bunyinya buk-buk-buk. Ya.
Apanya? Aku puntur. Aku puncture. Oh, oke. Ini benar. Iya, ya benar. Kalau kayak gini yang kupang ini nih kayak gini. Iya. Yeah. Kalau tidur bisa di atas ini punggung, Melo. Yeah. Buahnya ngumpul di bawah semua. Iya, jadi di atas cuma satu. Sedikit. Semua di bawah. Kadangnya dalam juga ada kadang-kadang. Iya, benar. Mama lihat juga di YouTube, Tera. Di bawah jadi. Ada di sini. Iya. Wow. Dia ngangkat tanah dalam itu. Ada. Iya, pasti ini pasti ada nih. Boleh renang. Kayak ayam negeri? Merah banget tuh. Iya, karena dia putih banget. Oh, ini sengaja Tiara ditaruh di atas batu deh tuh, ya kan? Iya. Buah pada bulat. Ini. Ini enggak tahu. Mirip itu tuh. Lihat Tiara nih. Ini juga ayam jeruk Bali. Bukan, sayang. Itu apa ya? Jeruk Bali. Kata orang di sana untuk ini racun tikus. Bukan jeruk Bali. Bukan ini kan. Enggak boleh dimakan. Enggak boleh dimakan. Kalau dimakan bisa ini. Bisa senewan. Senewan. Oh, ini di atas pasir Belu duduknya itu. Iya. Ya kan? Harus pasir. Heeh. Kita duduk sini aja ya. Tapi enggak basah nih. Cek gua dekat kipas yuk. Iya, karena basah. Mau atas. Ayo. Nanti kalau udah normal baru pindah. Enggak mau di sini, nanti pindah sana. Mana? Sini yang pindah sana. Sini enak kali ya. Gimana Cengku? Enak Cengku, Bailu udah milih. Lagi pilih-pilih menu guys. Jadi kita mau ngechill dulu, pokoknya kita santai aja, nggak buru-buru. Karena emang kita pengennya di sini aja. Makan kecil dulu. Makan kecil. Makanan ringan maksud Bailu guys, snack-snack. Madam lagi pilih. Minuman segar. Minuman segar, minuman di pantai ya kan. Sambil nunggu sunset. Kenapa? Guys, ini cemilan kita datang nih. Ini aku pesan fruit punch, jadi campur-campur nih. Si ada sirup, ada orange, macam-macam dalamnya. Ini Bailu ada kacang. Coba Cengku cobain kacang mede. Dapat gorengan ini kan? Iya, wangi banget kacangnya ya. Belum. Nih, baru nyobain kacang medeknya guys. Tuh. Kayaknya asem. Iya, potongannya ada begitu. Ada lemon nih. Aduh, asem tuh lemon. Bukan lemon, jeruk nipis itu. Kayaknya panas. Wah, perfect ya. Panas. Enak banget. Enak banget ya. Perfect ya. Madam tuangin ya. Wow. Madam aja dulu. Oh, itu sayangku. Nih, madam cobain deh. Cocok enggak? Ada ya? Cocok pakai lemon kan? Iya. Enggak asam banget dan pakai lemon. Wangi ya kacangnya. Jadi cocok. Mantap. Orang bisa-bisa aja ya. Tain begini. Guys, sekarang mau cobain nih. Mede, cabe, daun bawang sama lemon, jeruk nipis. Enak. Asam enak gitu ya? Segar ya? Cabenya. Pas gitu. Guys, ini minuman mamaku nih. Wow, parah, ini sih enak banget tuh. Ada kulit lemonnya, ada bunganya ini. Wow, benar-benar dia sih penyajiannya luar biasa. Terus ini ada apel dikasih kayak sirup gitu. Terus ini ada kayak daun telengnya guys. Wow, ini minuman aku. Mantap. Enjoy, madam. Tapi sayangku. Hai. Guys, ini mama aku mau nyobain ayam goreng pandan. Ini pakai daun pandan, pandan dibungkus pakai daun pandan. Betul. Unik banget ya Tera. Unik ya. Ya kita lihat. Wow. Ini kayak gini ayamnya. Iya kan? Iya, cobain. Mantap. Ini pakai cocolan. Cocolan benar.
kecelan wijen sama ini kayaknya ya kecap. Kecap, kecap asin kali ya. Cocok. Cocok. Kecelan wangi, berpandan, enak. Wow. Cemilan di sore hari. Cemilannya ayam berat. Ini nasi goreng dikit lagi datang. Gitu. Itu cemilan kita di pantai. Mantap. Mantap. Wah, Cengku gimana? Hari ini kita rencana cuman. Cuman? Makan. Cuman makan. Sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 cuman makan. Cuman makan. Siap. Bisa mikirin foto-foto nanti. Penting. Lihat pantai, sunset, sambil makan. Oh gitu. Ini udah baru jam 3. 5 jam. Just makan minum, order apapun terus. Cuman makan minum. Itu doang. Hari ini kerja itu doang. Mantap. Kalau yang itu nih, kita mungkin nanti pindah kali jangku ya. Iya. Jam 6 sore nanti pindah di situ. Siap. Cuman makan minum lihat sunset sampai jam 8. Mantap. Puas ya jadinya. Kita nongkrongnya Cengku. Nongkrongnya puas. Mantap guys. Guys, ini aku mau minum minuman aku nih. Kita aduk ya kan. Wow, bismillah. Perfect asam. Asam segar. Asam segar. Mantap. Ada rasa apa Cengku tuh? Rasanya kayak jeruk sih, lebih dominan jeruk. Lebih ya, kan di sini juga ada jeruk nih, lihat deh. Oren dan jeruk. Yes. Ini guys, ayamnya kecil banget Cengku, dia bohongin kita, lihat deh. Kan ayam polio itu, dia ada polio. Makanya gede bungkusnya doang guys, lihat deh sekecil ini. Penting enak rasanya Cengku. Rasanya enak. Itu cocol Tera, cocol. Nah, enak, ini ya? Bagian apa sih pantatnya, bukan? Iya pantat itu. Baiklah. bukan. Baiklah. Enggak. Ya, jadi bukan itu. Karena kecil banget, takut bagian. Emang kecil semua sayang, itu karena ini, karena dibungkus daun itu dia besar kan? Iya. Iya dulu gede, nanti bakar jadinya kecil. Segar. Enak sekali. Nah, ini minuman kayak ini ya, air keruh ya. Kayak kolang kaling. Iya kan? Tetap tapi enak banget ini. Warna beda, sekarang warna berubah lagi. Iya, berubah lagi kayak air keruh gitu, tapi enak banget ini. Mantap. Asam-asam segar ya, Dam? Asam segar. Penting Mama Siti lagi enjoy. Enjoy, enak banget. Mantap. Enjoy di pantai di Pattaya, Thailand. Mantap. Belum jam 6. Belum ya? Jam 6 sore kita berapa langsung. Guys, ini orderan kita berikutnya yaitu masukin nasi goreng seafood. Nih guys, Bailu mau makan nasi gorengnya. Orangnya steril. Kan tadi oil jangan aku kan makan ayam. Gimana rasanya? Bakar-bakar rasa Cengku. Smoky ya. Smoky. Mantap kalau gitu. Wow. Salah banget nih. Enak banget ya. Ini nasi goreng the best Cengku. Jadi takut ngomongnya the best. Best banget Cengku. Lebih dari itu. Apa? Apa yang kita sombon. Sombon. Bisa dibilang. Lebih. Wow. Impressive. Guys, kita udah pindah duduk nih. Madam udah mulai pilih-pilih menu lagi aja. Cari-cari menu lagi. Karena di Thailand tuh harus makan. Kalau mau naikin berat badan ya silakan datang ke sini. Kata mamaku kalau mau naikin berat badan ya datangnya ke Thailand, guys. Karena emang suasananya tuh lihat deh. Suasananya enak. Mantap suasananya. Kita sambil liatin sunset, guys. Ini benar-benar apa ya, aku suka banget guys suasana seperti ini gitu. Hari libur kita tuh kayak benar-benar bermakna, relax banget gitu ya kan. Tuh buku menu, power bank.
Ini tas yang ditandatanganin Arijit, masih aja aku pakai guys, karena memorable banget ya kan tuh suasananya. Masih ada mataharinya. Masih ada matahari ya kan, pakai kacamata sunglasses. Ini makin bagus kelihatan makanannya. Wow, dessert. Makin lapar. Ya kan, sayang? Suasananya benar-benar romantis banget ya, guys. Wow. Guys, ini menu kita lagi nih. Wow, ini adalah mango sticky rice with ice cream. Ini ada coconutnya kali ya. Nih, oh, santannya kita di sini juga. Wow. Kuah, ini adalah kuahnya. Mantap, mari makan. Ini dari tadi kita baru cemil-cemil ya guys, belum makanan inti pokoknya. Kan kata Bailu kita nggak boleh stop mengunyah. Nggak boleh. Oh, langsung dia pakai sendok. Sendok ya, susah ya. Karena Bailu, Bailu nggak mau rugi. Wow, pakai sticky rice ya dong. Mantap. Yum-yum. Ice cream enak banget. Ice creamnya vanilla banget, premium ya. Udah cukup. Siap. Ayo kita coba. Ini pakai ice cream ya Tera ya. Cobain guys. Tuh. Pakai ice cream dulu. Bismillah. Berame-rame. Karena kita kalau satu sendiri nggak habis. Kita maunya banyak varian. Dikit-dikit mantap. Ini enak nih. Ini ketannya nih, ketannya. Mantap. Wow. Enak, enak. Tampilannya aja gini, guys. Wow. Ini kayak kacangnya Tera. Kacang hijaunya. Yummy. Enak. Sambil menikmati sunset, guys. Wow. Ini guys, orderan mamaku. Pineapple. Kita guys, mulai gelap ya kan, di Amerika mulai terang. Iya, kita menyaksikan dia tenggelam ketutupan awan. Oh, dia udah setengah tenggelam. Wih, sedikit lagi. Ya ampun. Ini baru kita enjoy sunset namanya, lihat deh. Nggak ada yang menghalangi ya. Iya. Tuh dia mulai, sampai ketemu lagi besok. Guys, ini minuman aku guys, strawberry with marshmallow, ada KitKatnya. Ini KitKat guys. Enjoy guys, wow, sunset, relax. Sebelum besok kembali bekerja normal. Besok ketemu customer ya? Iya, besok Bailu keluar kota lagi guys, 350 kilo. Mana 400 kilo? 400 ya. Pulang pergi 400. 200 pergi, 200 pulang. 5 jam PP minimum. Ya ampun, itu nggak macet ya? Kalau nggak macet. Tua di jalan ya Jenggo? Iya. Kalau gak ada macet 5 jam PP. Siap. Ya semangat. Berarti nanti pulang jangan malam-malam. Hah? Jangan malam-malam banget, kita pulang hari ini, malam ini. Hah? Biar Bailu bisa istirahat. Sesuai makan selesai. Siap. Orderan kan banyak, berarti lama dong makannya. Oh, orderan banyak. Ya kan? Aduh, lapar. Guys, ini menu makan kita udah datang sebagian nih guys. Ini pakai sayur labu, ini enak banget karena ada rasa smoky-smoky gitu. Terus ini ada bihun, ini pedes. Ada petenya guys, terus ada sayurannya kayak sayur mimosa gitu ya. Pokoknya enak deh ini. Mantap, pakai telur kan. Bailu tolong tisu ini. Apa ini, bawang putih kali ya. Terus ini guys, ini ada seafood. Ada cuminya, ada kerangnya, ada udangnya, seafood chili oil namanya, tapi campur creamy gitu loh, jadi kayak kari gitu dia. Dan ini nasinya jasmine rice, mantap. Selamat makan sayangku. Paling nasi
Okay, guys, kita nunggu Tom Yum. Udah ya. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. Guys, ini dia Tom Yum-nya, lihat. Oh my god. Ini giant prawn Tom Yum. Tom Yum itu gede-gede, ini ada jamur, ada bawangnya ini. Creamy, ini kita sukanya yang creamy, guys. Tuh, gede-gede. Oh my god. Mantap. Selamat makan, sayangku. Madam. Perfect. Mak, terdiam. Mind blowing ya, dan. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Living life, every day, late at night. Not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bersih semua tuh. Sekarang kita waktunya pulang. Ini lampu-lampu tuh. Romantis kalau malam. Tibalah waktunya kita untuk pulang, guys. Karena perut sudah super-super mau meledak. Huh? Mau boom. Sampai ketemu lagi restoran and cafe Glass House Boho.
mantap, semua senang. Nih ada tempat-tempat kayak gini tuh guys. Nih Dam, tempat-tempat kayak ini. Ini kan kayak camping. Bailu sampai ngitungin omset di sini guys. Bailu tuh ahli matematika dia. Setiap hari minimum 300 juta. Omset ya. Benar guys, karena ini atas bawah sampai lantai 3 luas banget tempatnya. Parah. Dan dia rame terus. Madam sampai susah move on tuh. Bagus.